Di Masjid Negara, terletaknya makam pahlawan negara. Antara tokoh-tokoh negara yang disemadikan di sini, termasuk Tan Sri Syed Jaafar Albar, Tun Sardun Jubir, Tan Sri Abdul Kadir Yusuf, Tan Sri Muhammad Khair Johari, Tun Dr. Fatimah Hashim, Tun Ghazali Syafi'i, dan baru-baru ini, Tun Omar Ong Yok Lin. Ketokohan, perjuangan dan pengorbanan mereka kepada rakyat dan negara tidak boleh dipertikaikan dan memang patut disanjungi. Di sebuah tanah perkuburan, berdekatan dengan sebuah masjid di Hulu Kelang pula, terdapat pusara yang sedikit pelik. Pusara ini berlainan daripada pusara-pusara lain yang mengelilinginya. Nisannya agak unik. Pusara siapakah ini? Kepada keluarganya dan juga kenalannya, beliau adalah tokoh besar dalam sejarah kemerdekaan negara. Dia seorang yang memperjuangkan kemerdekaan. Dia punya perjuangan tu memanglah nasionalis lah. Dia nak the country to be independent and then for the Malays to go up. Dia sepanjang perjuangan dia membantu siapa saja. Bukan kerana wang ringgit, bukan kerana pangkat dan sebagainya. Atas peri kemanusiaan. Tokoh yang mungkin terpinggir dari sejarah oleh sebab-sebab tertentu hingga namanya kini jarang sekali disebut-sebut sebagai tokoh nasionalis merdeka. Siapakah beliau? Inilah rumahnya. Nomor 18. Beliau dilahirkan di rumah ini. Dulu nombor 8 di Jalan Matang di Perak, kini nombor 18. Pada Ogos 21, 1910, beliau dilahirkan, Mustapha bin Hussain. Dalam senarai tokoh-tokoh besar gerakan nasionalis Melayu, nama Mustapha Hussain mungkin tidak begitu terkenal seperti Burhanuddin Helmi, Pak Sako ataupun Ahmad Bustamam. Walaupun nama dia tidak dikenali oleh masyarakat sekarang, ya, tetapi apa dia dah curahkan dan bakti dia dan apa yang dia cerita kepada kami, dia telah menjadi seorang penyelamat. Yalah, masa saya sekolah dulu pun saya tertanya jugalah, ada satu buku sejarah di sekolah yang ada masukkan nama Tok Wan saya lah, Mustapha Hussain, sebagai Vice President KMM. Okey, tapi selepas itu buku sejarah telah ditukar dan semuanya tak adalah nama Mustapha Hussain. Ahli sejarah pertama sekali dan para sarjana akademik pertama sekali mesti sentiasa menulis tentang apa yang benar. Jadi bagi kita fakta lebih penting daripada perasaan dan sebagainya. Dia telah menolong sesiapa saja yang dia jumpa. Ya, tak kira lah askar Melayu ke, orang awam ke, bangsa Cina ke, bangsa India ke. Dia tak kira pangkat seseorang, tapi dia tetap membantu. Jadi kami sebagai pihak keluarga sangat banggalah. Tetapi kalau dilihat kembali sejarahnya, walaupun sejarah yang kabur, Mustapha mungkin seorang tokoh nasionalis yang besar dan penting dalam sejarah kemerdekaan negara. Dari mana timbulnya semangat perjuangan ini? Apabila dia tahu macam mana orang putih dah buat pada kerajaan negeri Perak. Mulanya daripada Bush. Di situ datangnya semangat untuk berjuang. Dia nampak orang lagi telah dipukul Inggeris. Semangat pejuang itu kemudiannya disambung di dalam arena politik. Mustapha memulakan karier politiknya bersama parti politik Malaya pertama, iaitu Kesatuan Melayu Muda atau KMM. KMM itu dianggap anti-British dan perjuangannya tidak sesuai dengan budaya kerajaan. Ianya ditubuhkan oleh beberapa insan muda Melayu, terutama sekali dalam kalangan guru-guru muda yang sedang belajar di Sultan Idris Teachers College ataupun SITC di Tanjung Malim, Perak.
dan dipimpin oleh Ibrahim Yaakob. Mereka masa itu Ibrahim Yaakob ada kerja dengan Salah Allah Majlis. Di situ mereka berkenalan. Kenalan dia kebanyakan orang Kampung Baru. Mustapha yang berminat sangat dengan politik melalui bacaan buku dan pergaulannya dengan ahli politik dari Indonesia cukup tertarik dengan ide-ide nasionalisme dan sosialisme. Dia punya ikon banyak. Contohnya Mustapha Kamal Ataturk, lepas itu Mahatma Gandhi, yang mana yang berjuang secara passion. Dia minat Kamal Ataturk. Kosong. Ini Pak Osman, adik bongsu Allahyarham Mustapha Hussain. Kini tinggal seorang diri di sebelah rumah keluarganya di Matang. Sepuluh setengah, makan. Sepuluh setengah namanya. Walaupun sudah berusia lebih 80 tahun, beliau masih sihat dan masih boleh ingat dengan jelas perihal arwah abangnya, termasuk buku-buku kegemarannya yang membentuk kerjaya politiknya. Dia jadi member of Left Hand Book Club. Yang saya ingat lagi satu, Glimpses of History by Nehru. Itu saya ingat. Mustapha juga merupakan seorang guru yang baru mendapat tauliah di Sekolah Pertanian Serdang di Selangor. Maktab Pertanian sebelum Perang Dunia Kedua dianggap salah sebuah maktab pertanian yang terkemuka di dunia. Dan saya masih ingat, maktab itu banyak mengeluarkan pakar-pakar dalam bidang pertanian yang banyak memberi sumbangan kepada negara ini. Pergaulannya dengan Ibrahim Yaakob dan lain-lain di Kuala Lumpur pada pertengahan tahun 30-an menyebabkan beliau terlibat dalam penubuhan KMM, di mana beliau dilantik naib presiden KMM yang pertama. Dia memang pandai berpidato. Dari segi karisma dia, you tengok dia memang you tengok dia macam you tengok orang yang besar tu. Siapa yang berkenalan dengan dia akan nampak dia. Mungkin dari segi dia punya master in English, dia punya cara dia bercakap, dia boleh tiup semangat. Mungkin itulah yang mendapatkan dia ke dalam tempat, dikatakan inner circle of KMM lah. Dan dilantik sebagai vice president. Malangnya, seperti mana yang dicatatkan dalam autobiografi Mustapha Hussain, Ibrahim Yaakob, presiden pertama KMM, yang pada permulaannya dianggap teman seperjuangan, menjadi dalang dunia politik Mustapha Hussain. Perjuangan dia tidak dikenal, dia tak kisah. Tetapi apabila Ibrahim Yaakob mengatakan dia perkhianat, itu dia marah sekali. Dalam buku-buku sejarah, Ibrahim Yaakob adalah tokoh politik negara yang berasal dari Pahang dan merupakan penuntut SITC, di mana ramai yang anggap sebagai lubuk asal pergerakan nasionalis Melayu. Ada orang tak percaya lah dia diterima, dia boleh diterima sebagai pemimpin, padahal dia bukan penuntut yang terkemuka. Ya. Jadi saya rasa kalau kita bandingkan dari banyak segi dua personaliti ini, Mustapha Hussain jauh lebih cemerlang. Ibrahim menubuhkan KMM bersama rakan-rakannya dan beliau merupakan orang yang ingin menubuhkan bukan sahaja Malaya Merdeka tetapi satu negara baru bernama Indonesia Raya atau Melayu Raya yang menggabungkan negeri-negeri Melayu Nusantara. Dia ini double agent. Agent orang putih dan agent Jepun.
Apabila Jepun melanggar Malaya dan berjaya mengalahkan British di Singapura pada 15 hari bulan Februari 1942, ahli KMN dianggap sebagai telah bersubahat dengan Jepun. Jadi perang dapat dibulankan. Saya kalau tak silap, 6 hari bulan dia discharge daripada Malay Hospital Kampung Baru 3 bulan. Ada juga yang mengatakan KMM telah menyediakan Jepun maklumat untuk menyerang Malaya. Oleh kerana ini, pihak British menangkap ketua-ketua KMM dan penjarakan mereka di Singapura. Dia balik singgah di Timur 7 bulan. Daripada Timur 7 bulan dia balik sini. Mustafa yang sedang dirawat di kampung terlepas dari tangkapan. Adiknya Osman menyangkal, kononnya Mustafa bekerjasama dengan pihak Jepun di detik-detik permulaan Perang Dunia Kedua. Tak tahu. Sebagainya saya pun tak tahu Jepun nak datang. Setelah British kalah, Mustafa berbaik dengan pihak Jepun dan menggunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dari pihak Jepun untuk menyelamatkan ratusan anak Melayu yang telah dipenjarakan oleh pihak British. Beliau juga cuba menyelamatkan dan melindungi ramai ahli polis dan askar Melayu yang dipenjarakan pihak Jepun di Changi. Dia guna kuasa Jepun untuk menolong orang Melayu. Itu dah. Dia punya patinya itu dah. Supaya orang Melayu tidak jadi mangsa Jepun. Dia telah membebaskan beratus orang askar, askar Melayu, pegawai-pegawai polis dan juga orang awam lah di Singapura dulu. Di Singapura itulah orang Melayu, askar Melayu itu berapa kata. Dan dalam perjalanan ini, dia suruh orang Melayu jangan tunggu gari ke dalam hutan. Supaya tidak diganasi oleh askar Jepun. Persatuan Bekas Prajurit Malaysia menghantar surat kepada dia. Encik Mustapha Hussain telah menyelamatkan ini semua, kami mengaku menyelamatkan berpuluh-puluh askar Melayu dan kami ucapkan ribuan terima kasih dan kami sudahi dengan serangkap pantun. Pantunnya, hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Itu semua ketawa. Apa ada makna? Apa salahnya kalau jemput dia untuk jaman teh sikit? Dapatlah dia berjumpa dengan kawan-kawan dia, dengan kawan-kawan yang mana dia telah selamatkan. Dia tulis surat kepada bekas prajurit bukan nak tuntut wang ringgit atau kekayaan. Abang saya tidak nak semua itu. Dia mahu dia lagi sebagai seorang pejuang kemerdekaan. Itu saja dia nak. Dia cuma nak jumpa. Itu pun hajat dia. Tak sampai. Mustafa juga menyimpan rahsia KMM sebenar. Dan apabila beliau rasa masanya sesuai, beliau memberitahu pegawai-pegawai Jepun bahawa KMM sebenarnya bukanlah Kesatuan Melayu Muda tetapi Kesatuan Melayu Merdeka. Itu ada sekret dan sekret pun. Bukan Kesatuan Melayu Muda. Apabila pihak Jepun faham hasrat sebenar Mustafa, KMM dibubarkan. Malaya Merdeka. Itu cogan kata Mustafa untuk kemerdekaan seawal tahun 40-an. Jepun memang tak berniat nak bagi merdeka. Bapak kata saya dah minta kemerdekaan kepada Jepun. Jepun kata, nay, tak bagi. Lepas tu Jepun kata, no, I am like big brother, you like little brother. If little brother no food to eat, we will give. Maksudnya tu dia nak menjajah. Dia bukan melaungkan ASEAN, Asia for Asia. Sebenarnya kedatangan dia untuk menjajah. Walau bagaimanapun, Mustafa terus memperjuangkan kemerdekaan negara dari pihak Jepun seperti mana yang sedang diiktiarkan oleh Soekarno dan Hatta untuk Indonesia. Merdeka adalah satu tuntutan. Itu datangnya daripada naluri hati dia sendiri. Dia telah baca banyak buku lah. Dan dia sanggup
walaupun dipancung sekalipun, dia akan cakap pada Jepun, saya minta kemerdekaan. Apabila Jepun mengalami kekalahan demi kekalahan di tangan British dan Amerika Syarikat pada tahun 1945, pihak Jepun mulai menilai permintaan pihak KMM supaya Malaya dimerdekakan secepat mungkin. Saya rasa ya, bukan setengah orang Melayu saja, tapi orang British, orang India juga ada yang bekerjasama dengan Jepun kerana mereka mahu orang British keluar dari India, dan di tanah Melayu juga tak mahu British balik. Mustapha diarahkan oleh teman-temannya untuk menulis lagu kebangsaan tanah air Malaya dan juga menggubalkan perlembagaan baru bersama seorang lagi tokoh nasionalis besar, Dr. Burhanuddin Helmi, untuk Malaya yang akan merdeka. Tarikh hari kemerdekaan dipilih adalah 17 hari bulan Ogos 1945. Jadi ada orang Melayu sendiri yang bukan rapat dengan golongan atasan, yang tidak ada peranan yang penting dalam sistem pemerintahan itu, dalam sistem kerajaan, juga sanggup bekerjasama dengan Jepun. Hasrat Mustapha dan sahabat-sahabatnya untuk melaung merdeka tidak terkabul apabila Jepun menyerah kalah dua hari sebelum tarikh yang dipersetujui untuk kemerdekaan Malaya. Pihak British pulang serta-merta dan mengambil tindakan atas semua ahli KMM termasuk Mustapha dan mengheret mereka ke penjara tanpa dibawa ke mahkamah. Ya, dia serah diri. Mula-mula ditangkap oleh Pahlawan Trisi, dia serah diri di KK. Di Kuala Kangsar. Lepas itu dia masuk lakap. Sejak hari itu, hidup Mustapha menjadi derita. Mustapha, seorang pejuang bangsa dan negara, kini menjadi musuh negara di kacamata penjajah Inggeris sekali lagi. Mustapha bersama teman-temannya seperti Pak Sako, Burhanuddin Helmi dan Ahmad Bustamam, semuanya pejuang nasionalis Melayu, tetapi mereka dipinggirkan. Saya rasa bila cuba nak bergerak dengan tidak mengikut aliran budaya yang wujud masa itu, di situlah letaknya kelemahan beliau. Adakah oleh kerana mereka dianggap sebagai pengikut haluan kiri, maka perjuangan mereka tidak diiktiraf? Saya pun tak setuju mereka leftis. Saya rasa mereka dipanggil bersikap kiri kerana mereka tidak menerima sistem dan budaya beraja yang ada. Mungkin. Tetapi ramai pula yang tidak tahu atau lupa bahawa Mustapha Hussain meneruskan perjuangan dan agenda nasionalisnya melalui Parti UMNO. Dan ramai orang tak tahu dalam satu pilihan raya UMNO selepas Dato' On berundur, dan Mustapha Hussain tiba-tiba dicalonkan untuk mengganti Dato' On Jaafar. Oleh kerana ingin sangat memperjuangkan hak Melayu di persada politik nasional, beliau terima pencalonan tersebut. Dan dia berkempen, tetapi dia punya kempen terhad di kedai kopi dia lah. Di kedai tu tempat dia menjaga. Special branch is all over the place. Dia tak boleh nak keluar, tak boleh nak pergi kempen politik, apa tak boleh. Dia memang confined di kedai tu. Mustapha Hussain bersaing dengan Tengku Abdul Rahman, dan beliau kalah dengan satu undi saja. Tetapi selepas itu memang susah untuk dia nak mengalahkan Tengku Abdul Rahman. Jadi dengan beransur-ansur, mungkin beliau berasa lebih baik beliau meneruskan perjuangan di luar UMNO. Dunia politik tidak membawa apa-apa habuan untuk Mustapha, tetapi itulah dia, seorang yang tidak pedulikan harta dan kekayaan. Dan oleh kerana beliau tidak dibenarkan menjadi guru lagi oleh pihak British, beliau cuba mencari pekerjaan lain
dan dapat menjadi seorang ejen insurans yang berjaya sambil cuba berniaga membuka gerai dan restoran. Bukunya, Memoir Seorang Nasionalis, diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1998. Dia menulis buku tu sebab dia telah menerima surat daripada Ibrahim Yaakob. Ya? Ibrahim Yaakob berhajat untuk membuat lawatan lah ke Malaysia untuk datang sini sebagai seorang pejuang, sebagai tokoh politik. Dan dia telah hantar surat kepada bapa membuat segala tomahan dan tuduhan. Jadi dengan itu dia tak tidurlah, beberapa hari tak tidur dengan sakit dia apa semua. Dia decided nak buat buku. Nak clearkan nama baik dia. Kerana kasih sayang dia kepada anak cucu. Namun begitu, Mustapha Hussain tidak sempat melihat bukunya diterbitkan. Beliau meninggal dunia pada tahun 1987. Bukan sebagai wira negara atau tokoh nasionalis dan merdeka, tetapi sebagai seorang rakyat Malaysia biasa, sebagai ayah kepada anak-anaknya dan sebagai sahabat kepada teman-teman seperjuangannya. Beberapa tahun lalu, setelah Memoir Mustapha memenangi Anugerah Sastra Nasional, bukunya telah dipentaskan dengan tajuk Di Mana Bumi Dipijak. Itu saja kenangan perjuangan beliau. Jangan ke sana, jangan jadi bodoh. Tidak, tidak. Saya tak aturkan semua. Saya akan selamatkan. Kenapa negara kita sendiri tak itiraf Tok Wan sebagai wira negara di mana dia berjuang habis-habisan untuk mencapai kemerdekaan, menolong ramai orang? Saya rasa susah sikit kerana dalam politik, sebagaimana dalam sukan juga, bila kita kalah, kemudian orang tak ingat lagi. Hanya mereka yang menang, sama ada dalam perang atau dalam sukan, yang diingati. Mereka yang kalah dengan beransur-ansur, lenyap. Itulah masalahnya. Dia tulus ikhlas nak memberikan tanah Melayu ini daripada British. Apabila tidak dapat kemerdekaan daripada Jepun. Itu dah. Mungkin kita tidak sengaja dan terlupa akan perjuangan beliau. Lebih aneh lagi apabila ramai tidak sedar beliau diiktiraf sebagai seorang wira di negara jiran. Di negeri di mana beliau berjaya selamatkan lebih 400 prajurit Melayu dari penjara Changi, beliau kini disanjung sebagai wira Perang Dunia Kedua. Di Galeri Perang Dunia Kedua di Museum Nasional Singapura, Mustapha Hussain adalah satu-satunya anak Melayu yang dianggap wira. Memang tepatlah kalau rakan-rakan rapatnya menganugerahkannya nama Bayu yang mempunyai makna yang cukup istimewa. Bapa di masa perang dia dikenali oleh sebagai nama Bayu. BAYU. Semua orang panggil dia Bayu. Bukan panggil Cik Mustapha, gelaran dia. Semasa perjuangan dia sampai ke Singapura, gelaran dia Bayu. Bayu bermakna bapa Melayu. Dengan tulisan kata rindu, ku ikat kehangatan cinta bersama sisi pan sejambak bunga. Andai dapat ku bingkai bulan purnama, lalu ku hiaskan